Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada tengah hari ini kita bersama-sama untuk kita terus mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana para a'immah kita, para ulama kita menyebut dan sepakat para ulama bahawa apabila tanda cinta seseorang itu kepada seseorang, ia selalu ingin melihat wajahnya. Dan jika tidak dapat melihat wajahnya, maka mereka selalu ingin mendengar apa yang terkait dengan kekasihnya. Sama ada kisah hidupnya ataupun ucapan-ucapannya. Itulah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebabkan mereka selalu mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kami dahulu mengajar anak-anak kami sirah sebagaimana kami mengajar anak-anak kami Al-Quran. Itu juga dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Kita masih lagi dalam kisah perang Tabuk. Pengajaran-pengajaran yang kita dapat daripada peperangan Tabuk. Hari ini kita masuk pada pengajaran seterusnya, iaitu berkenaan dengan apabila Ka'ab bin Malik diboikot, dihajar, bahasa Arabnya dihajar, diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah. Maka ketika itu datang Raja Ghassan, wakil daripada Raja Ghassan, untuk menghasut beliau, menghasut Ka'ab bin Malik untuk mendakyah Ka'ab bin Malik untuk bersama-sama mereka. Dia mengatakan bahawa, lihatlah, kami mengetahui, telah sampai kepada kami berita bahawa saudaramu telah meninggalkanmu, telah memboikotmu. Maka kami tahu kedudukan kamu, maka bergabunglah bersama dengan kami. Ha. Sebab biasa manusia ni, apabila dia telah dihukum atas kesalahan dia sendiri, kesalahan dia sendiri, maka syaitan tu akan ambil peluang. Dia akan ambil peluang untuk memutuskan silaturahim. Dia bila dia dah marah, dia dah bengang, dia dihukum,
maka syaitan dia akan hasud, kata kau tak perlulah bersama mereka, mereka dah tak sayang dengan kamu, mereka dah tak tidak memberi walak kepada kamu lagi dah, kesetiaan kepada kamu. Lihat bagaimana mereka boikot kamu, lihat bagaimana mereka hukum kamu. Sedangkan mereka layak, sedangkan mereka patut, orang itu patut diterima hukuman. Ini berlaku sampai zaman sekarang. Bila berlakunya seorang itu dah mengajuk, dia tersilap, dia pun keluar, tinggalkan. Sedangkan memang kesalahan dia. Putus silaturahim. Tak nak bergabung lagi dalam dakwah. Dan sebagainya terbalik. Ya? Sehingga jadi sebaliknya pula. Sebab alasannya, kononnya, oh kerana sahabat-sahabat aku telah menyebabkan aku jadi begini. Oh, dia kata macam tu. Kerana sahabat aku dulu, hukum aku, sebab tu aku jadi begini. Itu syaitan. Dia hasut. Dia kata dia menjadi sebegitu sebab dahulu kawan yang tinggalkannya. Sebenarnya dia yang melakukan kesalahan. Contohnya, pelajar anak murid yang kurang adab dengan gurunya. Maka gurunya pun mendidiknya, menghukumnya. Maka dia kata, nampak guru aku dah tak sayang aku. Dia tak pedulikan aku. Dia tinggalkan aku. Maka aku pun tinggalkanlah pengajian tersebut. Disalahkan pada guru. Sedangkan dia yang tidak beradab. Nah. Jadi dalam kes ni, kata Imam Al-Qayyim, wa fi mukatabati Malik Ghassan, dan dalam isu Raja Ghassan menghantar surat, menulis surat, bil masir ilaihi, agar Ka'ab bergabung kepadanya, itu ialah ibtila'an minallahi ta'ala. Adalah sebagai bentuk ibtila', ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian macam mana? Wa imtihanu li imanihi wa mahabbatihi lillahi wa li rasulihi. Satu ujian bagi keimanan dan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Naam. Wa idharu lis-sahabati annahu laysa mimman dha'ufa imanuhu. Satu ujian bagi keimanan sebagai petunjuk kepada para sahabat lainnya bahawa dia bukan orang yang lemah imannya. Bihajri Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin, alah kerana pengisoliran, kerana boikotnya Nabi SAW kepada kaum muslimin. Maksudnya apa dia? Kisah ini menunjukkan bahawa Ka'ab bin Malik ni imannya kuat. Kamu hasutlah dengan apa pun, walaupun Nabi dah tinggalkan dia, musuh panggil dia pula. Dia dalam keadaan tertekan masa tu, sehingga isterinya pun kena meninggalkannya. Tapi tetap dia tidak akan berganjak daripada iman. Itu ujian keimanan yang sebenar. Macam tu juga. Kalau kita ni ikut sunnah Nabi SAW, tiba-tiba kita bergaduh dengan kawan kita lah. Ada isu lah. Isu personal ke, isu bisnes ke, isu apa ke. Ini memang berlaku. Hatta zaman Nabi SAW, kalau kita baca hadis sahih Muslim, berlaku pergaduhan antara para sahabat. Pertikaian, perselisihan berkenaan dengan masalah tanah. Rajul bin Bani Kindah, seorang lelaki dengan benda-benda Bani Kindah, bertemu dengan seorang sahabat Nabi juga. Dia kata, ini adalah tanah aku. Tak, ini tanah atuk aku dulu. Dia kata, tak, ini tanah aku dah duduk lama dah. Tembung. Lalu kata, kalau macam tu, bersumpahlah. Maka dia kata, ya Rasulullah, dia ni tak takut Allah Ta'ala. Dia kalau idhan yahlif, dia akan bersumpah suka hati. Maka Nabi kata, man halafa ala yamin sabrin yaktafu' bihi ma lam ri'im muslim. Laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban wa huwa fihi fajir. Laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man halafa ala yaminin sabrin, siapa yang bersumpah di atas sumpah tipu, sumpah dusta, yaqtati'u bihi ma lam ri'in muslim, yang dengan sumpah itu tadi dia memutuskan silaturahim ataupun mengambil harta orang muslim. Gawat Ustaz Rahim yang mengambil harta orang muslim. Wa fihi fajir, dalam keadaan dia tahu
difajir, dia buat kesalahan, laqiya Allah, dia akan berjumpa Allah Taala, wahuwa alaihi ghadban, dan akan berjumpa Allah Taala dan Allah Taala murka padanya. Kemudian hilang perselisihan tersebut. Abu Bakar dengan Umar pernah berselisih. Tetapi perselisihan atau pertikaian di antara mereka tidak menyebabkan mereka berundur sedikit pun daripada manhaj dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita kata barakallahu fik. Bila kita sama-sama berselisih, kita sama-sama orang sunnah berselisih, sama-sama salafi berselisih, jangan menyebabkan itu menjauhkan kita daripada salaf. Jangan menyebabkan itu kita kutuk salaf. Ah, inilah dia salafi, buruk perangai, meniaga, ada menipu. Jangan. Jangan salahkan salaf pula. Salaf tak ada kena mengena. Salafi tak ada kena mengena dengan kesalahan dia. Itu adalah akhlak buruk dia. Itu menunjukkan bahawa kalau kamu bergaduh dengan orang lain, kemudian kamu salahkan salaf, menyalahkan salafi, itu tanda kamu tak ada cinta kepada salafi. Betul tak ujian ni? Serta ujian keimanan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan dia tak nak apa? Tak nak berundur dari salafi. Salaf. Mungkin dia tak ngam dengan kawan yang ni, tapi dia pergi tempat lain, tapi dia tetap juga ikut salaf. Yang itu yang kita nak. Nah, ini tidak yang berlaku sebaliknya. Dia bergaduh, kahwin, lepas tu bercerai, salahkan salaf. Oh, orang salafi semuanya, laki-laki tak guna. Ha, ini berlaku zaman sekarang. Ha, mereka ni hanya nak gunakan agama untuk mengorak perempuan dan seumpama dengan ila akhir. Sedangkan salaf bari. Salaf bari'um minhum. Salaf berlepas diri pada perbuatan mereka yang buruk tu. Dan kepada yang mengkritik pula, jangan pula kritik, ah, inilah merosakkan salaf apa semua. Dia teruk kritik dia sebagai individu. Lainlah kalau dia menggunakan agamanya, yes. Dia pakai nama salaf, dia apa? Dia gunakan ana salafi. Kemudian rupanya disebarkan kerosakan. Ataupun digunakan salafinya untuk mengorak perempuan-perempuan, dapat perempuan. Kemudian dia untuk mengambil perempuan-perempuan yang baik ni. Kemudian dia merosakkan perempuan tersebut. Ila akhirihi, mengabaikannya. Ha, itulah yang cerita. Sebab mana ada masalah di antara manusia ni tidak ada masalah? Mana ada di kalangan manusia ni tidak pernah berlaku ada orang yang lambat bayar hutang? Ada orang yang apa, sekian. Ada sampai tu, ada kawan tu lambat bayar hutang, dia kata, entah ni salafi buat manhaj je, tapi buat bayar hutang tak salafi. Akhi, apa cakap macam ni? Cakap lah saudara, kata tak baik lah macam ni. Dalam Islam ni macam ni, sebut, kenapa tak sebutkan? Rasulullah SAW larang kita daripada menanggung-nanggungkan bayar hutang, bila kita mampu bayar hutang. Ila akhir ni. Ini berlaku. Kadang-kadang dia sebenarnya, kamu nak cakap apa sebenarnya? Kamu tak suka salafi ke? Kamu tak suka orang tu lambat bayar hutang? Nah, ini berlaku zaman sekarang. Dan dia dah benci salafi dalam hati dia tu. Tetapi nah, mungkin sebab faktor keduniaan, dia pun masih lagi berhubung dengan si fulan. Bila si fulan tu ada masalah dia dengan masalah dunia, kaitkan dengan salafi ni, manhaj ni. Ini tak betul akhi. Bukan cara ahli sunnah. Nasihat dengan betul, cakap dengan baik. Kalau nak keras kerana masalah dia tak bayar hutang, cakap lah, kenapa kamu macam ni? Sebagai seorang Muslim, kena bayar hutang. Sebagai seorang yang ikut sunnah, kena bayar hutang. Seorang yang ikut salafi, kena bayar hutang. Ha, dia bukan pelikih kan. Ah, salafi, apa salafi macam ni? Apa salafi macam ni? Ini laku zaman sekarang. Allah musta'an. Sebab cinta kita kepada salaf, kita tak akan pelikihkan orang kerana dia nak ikut salaf. Kita pelikihkan dia kerana masalah dia. Dia cepat koyak ke, dia lemah ke, apa ke, pemalas ke. Cakap dia ni pemalas. Ini salafi bagus dah, ikut salaf tapi pemalas. Macam tu kan bagus. Allah musta'an. Allah musta'an. Dan dikata Syekh kat sini lagi, kata Imam Al-Qayyim, wala huwa mimman tahmiluhu ar-raghbatu
في الجاه والملك مع هجران الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين له على مفارقة دينه. Dan dia bukanlah apa, dan juga bukan termasuk seorang yang berkeinginan untuk mendapatkan kedudukan dan kekuasaan. Bukan kekuasaan, kedudukan jah, kemuliaan dan kekuasaan bersama dengan Rasulullah, bersama dengan pengisoliran. Maksudnya apa? Ketika dia boikot tu, maksudnya dia ni ikut Islam memang sebab nak Islam, bukan sebab nak kuasa, bukan sebab nak kedudukan. Dan ketika itu Ka'ab bin Malik kedudukan dia paling rendah sekali, sedangkan dia orang yang paling petah bercakap. Yang disebut dalam, kita disebut dalam hadis kan, aku ni, aku adalah orang yang paling paling petah bercakap dalam kaumku. Dan orang paling petah bercakap ni biasanya akan jadi wakil, wakil berucap dan sumpah mendengarnya. Tapi ketika dia telah melakukan kesalahan itu, Nabi SAW boikot dia, berada di tahap yang terendah dalam hidup dia. Tapi apakah itu menyebabkan dia lari daripada Islam? Tidak. Ketika orang offer dia kedudukan yang tinggi di kerajaan Ghassan, dia enggan untuk terima. Nah, ini merupakan pernyataan dari Allah bahawa dirinya berlepas diri dari kemunafikan. Nampak tak? Ujian ini, kisah ini sendiri adalah bentuk tazkiyatullah, bentuk tazkiyah Allah Ta'ala pada Ka'ab bin Malik. Sebab orang, sebab apa? Bila tak pergi perang, orang pertikaikan iman dia, betul tak? Sebab tu bila ketika Ka'ab tak pergi perang, lalu Nabi kata, eh itu Ka'ab kot. Kali seorang sahabat dia kata, ya Rasulullah, Ka'ab dah tertipu dengan dunia. Dia kata. Jadi ketika Ka'ab tak pergi perang, tuhmahan yang bahawa dia cinta dunia tu melekat tak pada dia? Yes, ada pada dia. Jadi Allah Ta'ala sendiri nak bersihkan dia daripada tuhmahan yang tadi. Allah Ta'ala uji dia dengan pemboikotan tadi. Diboikot tadi. Dihajar tadi. Dan bila dia bersabar ketika dia dihajar tu, dan dia lepas hajar tu selama 50 hari, dalil bahawa dia sebenarnya bukan cinta dunia. Dia memang tersilap. Dia memang tersalah dalam tak pergi perang. Dia tangguh, akhirnya tertinggal. Jadi sebenarnya benda ni bukan bentuk penghinaan kepada Ka'ab. Bahkan ialah bentuk memuliakan lagi Ka'ab. Ini ada satu bentuk. Ini satu lagi benda yang kita perlu belajar orang Islam. Bila kita buat salah, kita terima hukuman. Dan kita terima hukuman tu dengan penuh gentleman. Dengan penuh, apa kita kata, penuh rasa tanggungjawab. Kita silap, kita kata, saya dengan ini saya rasa tanggungjawab dan saya salah. Itu sebenarnya, dan dia dihukum. Itu adalah bentuk kemuliaan yang ada pada diri. Sebab tu kita tengok Dr. Makumbah. Biasa tak kita dengar? Kalau orang kat Korea ke kat Jepun ke, bila dia buat salah kan, dia minta maaf. Oh, dia tunduk. Oh, dia tunduk. Dia minta maaf. Dan dia letak jawatan. Orang kutuk dia ke, orang rasa respect pada dia? Orang respect. Kita nampak. Masya Allah, dia rasa dia tak boleh dah. Dan dia tak layak. Dia letak jawatan. Ini tak. Sebahagian orang kita, orang Islam, na'udzubillah min dhalik. Orang Melayu, Islam kita ni sebahagiannya, dah buat salah. Terang-terangan salah. Oh, masih lagi kekalkan dengan jawatannya. Masih lagi nak menunjukkan bahawa dia berada dalam, aku berkuasa. Kenapa aku perlu letak jawatan? Sedangkan dia dah bersalah. Dia bertanggungjawab atas kerosakan. Dia tak nak bertanggungjawab atas. Akhirnya orang kutuk. Dengan dalam sirah Nabi SAW dah tunjukkan bukti dah. Baru sebaliknya, kita bertanggungjawab atas tindakan kita dan diterima. Dan kita buat Ka'ab bin Malik dengan penuh gentleman, dengan penuh rasa jujur. Kalau aku salah, aku sanggup terima hukuman daripada Allah dan Rasulnya. Bukan macam kita zaman sekarang, berdusta, menipu, gunakan kabel yang ada untuk melepaskan diri. Menipu dalam mahkamah untuk mengurangkan hukuman dia, seumpamanya. Allahul Musta'an. Jadi ini merupakan pernyataan dari Allah bahawa dirinya berlepas diri dari kemunafikan serta menunjukkan kekuatan imannya, kejujurannya kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Yang merupakan penyempurnaan apa nikmatnya? Ma huwa min tamami ni'matillahi alaih. Sebenarnya menyempurnakan nikmat Allah ke atasnya. Wa lutfihi bihi, dan kasih sayangnya, kelembutan Allah padanya. Bagi kesantunan Allah baginya. Wa jabrihi likasrihi, dan juga menutup
apa yang telah kurang padanya. Jabr. Waktu kita baca doa, wajuburni. Apa maksud wajuburni? Ujuburni maksudnya kita ni. Kalau kita ada bekas, tuan-tuan dan puan-puan, ada bekas, ada plastik ke apa. Plastik tu ada bocor. Kita tampal. Waktu orang yang apa dia? Kalau kita patah tangan, kita balut atau luka kita balut, kita panggil apa? Kita panggil jabirah. Jabirah. Jama' al-jabair, al-mashu 'ala al-jabair. Kita luka, kita hukum. Apa hukum sapu atas luka? Al-mashu 'ala al-jabirah. Itu bagi jabr. Jabr itu maksudnya tutup, cover. Jadi ini bentuk Allah Ta'ala nak cover up benda yang kurang pada diri dia. Kata masa tu dia kurang dari segi apa? Ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dia telah tertangguh untuk pergi pegang. Lalu ada kekurangan tak? Bila berlakunya isu ni, Allah Ta'ala jabr, Allah Ta'ala cover. Allah Ta'ala jadikan dia lagi kuat daripada yang sebelumnya. Wa jabrihi. Likasrihi. Wa hadzal bala' yuzhiru rubbur rajul wa sirrihi. Allahu Akbar. Dan dengan ujian ini Allah Ta'ala menampilkan hati nurani seseorang. Lubuk hati dia. Di lubuk hati dia tu Ka'ab bin Malik cinta ke tak cinta Rasulullah SAW? Menzahirkan apa yang lubuknya. Bahawa dia beriman kepada Allah Ta'ala. Wasirrihi dan rahsianya. Dia rasa kena. Wama yantawi alaihi fahuwa kalkiri alladhi yakhrujul khabitha minat tayyib. Seperti tempaan api yang memisahkan kotoran dari yang baik. Yang ini terjemahan yang kurang tepat, iaitu seperti al-kir. Tuan-tuan tahu al-kir tak? Al-kir ni ialah peniup api tu. Kalau tuan-tuan dulu-dulu, kita sekarang ni ada mesin. Besi tu masuk dekat apa tu, macam oven panas tu, dia keluar ketuk-ketuk untuk nak keluarkan, nak tempa besi tu, nak buang kotoran-kotoran biji besi tu. Yang tempat keluarkan angin itu dia panggil kir. Al-kir. Kama yanfuhul kir khabathal hadid. Al-kir. Macam mana saya nak bagi tuan-tuan lah. Nak tunjuk gambar al-kir ni boleh. Sebab kita zaman moden ni kita tak biasa. Bukan bidang kita pun al-kir ni. Al-kir. Tak gambar ni al-kir ni. Ni. Belos. Orang putih apa kata? Belos. Kama yang fulkir khabathal hadid. Nah, saya ambil yang dulu-dulu punya lah. Gambar dulu-dulu punya. Okey. Saya tunjuk tuan-tuan lah. Mana ni? Saya share screen lah. Sekarang tuan-tuan nampak screen kan? Tengok ni. Ini al-kir dekat cermin ni. Nampak tak tiupan api ni? Ini al-kir, bahasa Arab panggil. Al-kir. Dia kata tembak. Tembak angin tu. Jadi dia tiup. Vup, bila terbakar tu. Masa berlakunya proses pembakaran tu tadi, akan terkeluar lah kotoran besi tu kan, biji besi tu, kita akan hilangkan dia punya kotoran-kotoran. Sebab tu dia ketuk, bila ketuk tu nanti dia keluarlah. Yang bukan besi tu akan terkeluar daripada, maka yang akan tinggal besi lah. Yang keluar tu kotoran-kotorannya. Lepas tu Nabi SAW kata Ibn Qayyim tadi, ujian ini telah membersihkan Ka'ab daripada segala sifat yang buruk, sebagaimana peniup api ini, bagi peniup api sebenarnya, kamu sebagaimana al-kir ini telah menghapuskan khabathal hadid. Khabathal hadid. Naam. Cukup tu. Sekali tengok gambar. Patah balik kitab. Tapi bila terjemah bahasa Melayu, sebagaimana tempaan api. Jadi tak betul tu. Dan banyak hadis Nabi yang disebut macam tu. Nabi kata sungguhnya Madinah akan menghalau, akan mengeluarkan orang yang perangai buruk sebagaimana al-kir. Bahasa Arab sebut al-kir yanfuhu yanfi khabath al-hadid. Nah. Innal madinata
Tuku Madinah itu satanfuhu, akan mengeluarkan, meniupkan al-khabith, orang yang buruk. Kama yanfuhul qir khabath al-hadid. Sebagaimana al-qir itu akan hilangkan orang perang yang buruk. Naam. Kemudian Ka'ab kata, kemudian Ka'ab kata, bila Ka'ab dah dapat surat tu, dia kata apa? Maka aku bersegera, fatayammamtu bis-sahifati tanur. Maka aku segera masukkan, mencampakkan lembaran tersebut ke tungku pembakaran. Tanur maksudnya oven lah. Tanur ni oven lah. Tapi bukanlah oven zaman kita sekarang ni. Macam tempat bakar roti tu, tempat bakar roti, roti nan tu, kan? Masuk roti, kelupuk tu masuk. Tanur. Tanurul Arab. Kan? Maka aku segera mencampakkan lembaran itu sebut ke tungku pembakaran. Yang bila dapat surat tu, bila baca terus bakar. Bukan simpan dulu. Mana tahu kenangan kan. Aku tak kenangan lah. Nanti menunjukkan bahawa Raja Ghassan pun menunjukkan aku ni hebat tau. Raja Ghassan pun pernah jemput aku. Tak. Dia campakkan itu, musnahkan. Apa kata Ibn Qayyim pengajaran kat sini? Penyataan ini menunjukkan sifat bersegera dalam untuk memusnahkan segala yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerosakan dan mudarat pada agama. Kan? Waktu kita tengok Nabi Musa AS, Rasulullah Taha tu kan? Lanuharriqannahu. Kami akan bakar patung Samiri itu, lembu Samiri itu. Lanuharriqannahu thumma lanansifannahu. Kami akan buang abunya. Fil yammi nasfa, dalam sungai, dalam laut. Nasfa, bagi habis, hilang betul-betul. Tak ada langsung dah kesan. Jadi apa saja yang boleh mudaratkan agama, kita buang. Rumah kita ada buku ahli bid'ah, bakar dia. Buang tu. Jangan bagi tinggal. Jangan bagi anak cucu kita baca. Kita mungkin kata tak apalah ni, mungkin kita nak rujukkan anak cucu kita, bila anak cucu kita faham ni bid'ah apa semua, kita simpan. Kemudian cucu kita baca. Cucu kita baca sebelum dia dah mengetahui sunnah dulu, memahami salaf. Dia baca, lepas tu dia ikut ajaran sesat tadi. Na'udzubillah min dhalik. Ada tak macam tu? Ada. Baca biografi sebagian ahlul hadis, sebagian perawi hadis. Ada cucunya Rafidah, ada cucunya Jahmiyah, seorang perawi dalam Sahih Muslim, Imam Sahih dan Sunan Tirmizi. Dia bagus, bapa ahli sunnah. Anak dia Jahmiyah. Jahmiyah pekatnya. Allahumma musta'an. Ya, iman tidak diwarisi, tapi kita kena ambil asbab. Asbabus salamah min asbabis salamati ihraqil kutubi ahli al-bida'i wal-dalalah. Di antara cara untuk selamat, iaitu kita membakar kitab-kitab ahli bid'ah. Betul lah berlaku dalam satu kisah tu. Seorang perawi ni, dia tahu dalam pada kawan itu ada kitab ahli bid'ah. Lalu dia buat-buat nak pinjam. Itu boleh tak saya nak pinjam kitab tersebut? Pinjam. Dia pinjam, dia bakar kitab kawan tu. Kalau kata, mana kitab tersebut? Aku dah bakar. Kenapa kau bakar? Itu aku punya sekali. Oh, dia bising lah. Kata, sebab itu kitab tu kitab bid'ah. Kena ganti ke? Tak perlu ganti pun. Dalam mazhab Syafi'i tak perlu ganti. Benda yang bukan harta, benda yang tidak berfaedah, boleh dibakar. Juga menunjukkan keteguhan hati untuk tidak menundanya. Lalu bahawa tidak menundakan benda-benda yang boleh merosakkan. Terus. Bila dah kita dah ada tekad untuk menghilangkan benda yang buruk, kita buang terus. Rokok. Ada penting rokok. Terus dia buang je. Dah ada dah kita belajar ni rokok kat sana. Sekotak penuh lagi. Ha. Lahir 20. Ha. Mahal lahir lagi sekarang. Berapa ringgit tak ingat lah. Tak tahulah kan. RM30 kot. Sekotak. Bila belajar dah, sunnah, rokok ni haram. Ambil, buang terus. Seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bila dengar saja, arak diharamkan, terus.
Mereka tuangkan arak tu di jalanan, dipecahkan. Yalah, kita ingat zaman tu bukannya ada sistem pipe yang apa zaman sekarang. Kita kenapa buang kat jalan raya pula, kan najis? Ha, ada sebahagiannya. Saya pernah baca tu. Apalah kita buang najis kat tengah-tengah jalan? Kita bayangkanlah mat, zaman tu bukannya ada sistem longkang macam kita zaman sekarang ni, pipe cantik elok je masuk dalam sistem pembentungan. Jadi mereka buang kat jalan raya, jalan raya tempat yang paling luas sekali, ha, buang. Ada tangguh tak? Tak. Jadi seorang sahabat dia pakai cincin. Lalu bila Nabi tegur dia, ini adalah pakaian ini orang yang tidak ada bahagian langsung di akhirat kelak. Terus dia cabut, dia baling terus cincin tu. Ini bahasa Arab panggil suratul istijabah. Ini bahasa Arab panggil suratul istijabah. Syekh Ali Al-Halabi hafizullah rahimahullahu ta'ala disebut dalam kitab. Syarat diterima amalan ialah ikhlas dan mutaba'ah. Tapi syarat untuk amalan tu di lebih lagi dia di apa dia? Lebih lagi di diterima ialah antaranya ialah suratul istijabah. Cepat dia menyahutnya. Ini seperti air sari pati yang telah berubah menjadi khamar. Dan bayangkan sebuah buku yang dikhatirkan mudarat dan seumpama dengannya. Air sari pati ni apa benda pula ni? Iaitu al-asir, jus. Bila jus sudah start dah nak berbuih, nak tukar jadi arak, buang terus. Jangan simpan. Juga dengan seperti kitab yang dikhatirkan mudarat dan keburukannya. Takut dia khatir dan dia buat banyak keburukan. Mungkin tak sesat. Bakar je. Orang yang berteguh hati, dia kata fal hazmu al mubadarah. Jadi orang yang betul-betul hazm, yang betul-betul tegas, al mubadaratu ila itlafihi wa idamihi, segera dalam menghancurkannya dan membinasakannya. Naam. Tuan-tuan, tuan-tuan mungkin dulu ialah suka muzik. Oh, simpanlah recording kan. Macam-macam lah. Hotel California lah, Metallica lah, apa lagi, Nirvana lah, zaman-zaman jahiliah. Okay, jangan simpan, nanti anak pula kata, oh, ayah dulu layan Nirvana juga eh. Oh, cool ayah, jadi kita lama boleh lah cool layan lagu. Tak. Buang je, buang terus. Tak ada kesan langsung. Okay. Ustaz, benda tu mahal ustaz, saya beli tu rekod yang lama tu. Tak perlu simpan. Kelas. Buang. Ghassan. Terusnya. Ghassan. Di masa itu mereka adalah para penguasa Arab Syam. Memerangi Rasulullah SAW. Mereka telah mempersiapkan tapal-tapal kuda mereka. Maksudnya. Kuda kan dia ada. Dia punya ladam tu kan. Itu maksudnya. Ini terjadi semenjak beliau SAW mengutus Syuja' bin Wahab Al-Asadi kepada raja mereka. Al-Harith bin Abu Shamr Al-Ghassani menyuruh mereka untuk memeluk Islam dan menuliskan sebuah surat kepadanya. Kan kita tahu lepas perjanjian Hudaibiyah, bila dah ada perjanjian keamanan dengan orang Quraisy, maka ketika tu Nabi menggunakan peluang untuk hantar surat. Nanti dalam kitab Zadul Ma'ad ni ada satu bab surat-surat Nabi SAW. Nanti tajuk tu sangat bagus. Kita belajarlah tu surat-surat Nabi SAW. Tengok cara uslub Nabi dalam berdakwah, uslub Nabi dalam sampaikan dakwah. Okay? Menuliskan surat kepadanya. Syuja' berkata, aku menjumpainya ketika dia berada di Ghawtah. Ghawtah. Sampai sekarang ada lagi Ghawtah ni. Dimasyak. Wahuwa mashgulun bitahyiatil anzal wal awtaf li Qaisar. Ketika di mana dia sibuk menyiapkan iringan-iringan makanan dan hadiah bagi Raja Kaisar. Dia baru saja datang dari Hims. Hims dekat mana? Dekat Syria menuju ke Ilia. Ilia ni Palestin lah. Baitul Maqdis lah ni. Aku lalu menetap di depan pintunya selama 2 atau 3 hari. Aku berkata kepada penjaga gerbangnya, sungguh aku adalah utusan Rasulullah SAW kepadanya. Maksudnya nak jumpa raja tu kan? Dia jumpa dekat dia punya bawab di bahasa Arab panggil. Bawab ni sepenjaga pintu lah. Ataupun hajib. Masa nak mengerti hajib. Bodyguard pintu. Lalu dia berkata, engkau tidak akan menemuinya hingga engkau keluar dari hari ini dan hari ini. Maksudnya engkau
dia punya penjaga dia kata, dia punya PA lah, kata kau tak boleh jumpa pada hari sekian-sekian, kau kena datang hari sekian-sekian. Lalu penjaga tersebut, dia adalah seorang Romawi, orang Rom. Nama dia Muri. Saya rasa memang zaman sekarang, kalau ada main bola nama dia Muri, Muri. Bola Itali, kan? Rom. Rom ni Itali lah. Okay. Bertanya kepadaku tentang dia Rom dengan Yunan. Yunan tu, Yunani lah. Athens, Greek. Itu Yunan. Yunani. Tapi kalau Romawi, Rom. Okay. Rom tu, ada Rom Timur, ada Rom Barat. Rom Barat tu kat Itali lah. Rom Barat tu kat Itali. Dan kata Dr. Ashkar, yang sahih ni memang Itali. Bila Nabi kata, kerajaanku akan sampai ke Parsi dan Rom. Parsi dah sampai dah. Rom dah sampai ke belum? Rom belum sampai lagi. Sebagian dia mentafsirkan hadis Rom tu, apa tu, Turki. Tapi sahihnya, Rom tu ialah Rom ke Itali sekarang. Maka insyaAllah kerajaan Islam akan sampai Itali. Sampai ke mana? Sampai Milan. Akan sampai ke bandar Rom. Akan sampai ke Venice. InsyaAllah. Tak lama lagi. Sabar je. Okay. Hingga cerita tersebut melembutkan. Jadi dia pun penjaga pintu bertanya kepada kata Rasulullah. Dia kata, kau ke utusan Muhammad SAW? Ceritalah sikit pasal Rasulullah SAW. Aku pun bercerita kepada dia tentang Rasulullah SAW dan dakwah yang beliau SAW serukan. Nampak? Hingga cerita tersebut melembutkan hati dia yang menjadikan dia menangis. Nampak tak? Maksudnya, kita ni cerita pasal Rasulullah. Itu satu dakwah sebenarnya. Jangan kita ingat dakwah tu hanya kita nak berdebat pasal Bible dekat depan orang Kristian. Tak semestinya. Ini ada sebahagian orang kita ni ada silap faham. Kenapa ustaz-ustaz kita tidak berdakwah, tidak buat street dakwah? Ajak non-Muslim. Aku suka kalau ada ustaz-ustaz ni, John. Ya, akhi. Adakah dakwah hanya kau buka media street dakwah, ajak cerita-cerita pasal Bible, kesamaan Bible dengan Islam? Itu tak seperti itu dakwah. Menyampaikan Islam, menyampaikan sirah Nabi SAW, cerita pasal adab Nabi, cerita pasal akhlak Nabi. Itu dakwah. Nampak ni? Cerita pasal Rasulullah, belajar pasal Rasulullah SAW. Maka itu betul-betul dakwah. Hingga cerita tersebut melembutkan hatinya. Allahu Akbar. Okay. Wayariqu hatta yaghliba alayhi al-buka, maka dia pun menangis. Kenapa tangis tuan-tuan? Kenapa orang tu menangis? Tersentuhnya hati mengetahui akan kebenaran dakwah Nabi SAW. Manusia ni jiwa dia fi wahsyatin hatta ta'arrafa 'ala Allah. Manusia itu jiwa ni di dalam ghurbah, wahsyah, kesorangan. Kehilangan. Terkapai-kapai jiwanya. Sehingga dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu, dia makin jiwa dia makin mengenal Tuhannya, makin bahagia jiwa dia. Contoh kita tengok. Orang kafir bila dia di dalam kehilangan, dia lost. Dia buat apa? Dia minum-minum arak. Dia minum arak. Dia pergi parti. Parti. Atau pergi parti. Pergi parti. Berparti. Dia pergi apa? Dia pergi nak hilangkan apa dia?
Nak hilangkan kononnya bosan, tension, pressure. Di negara Jepun kan. Ini bukan saya, ni bukan saya tengok sendiri lah. Sahabat-sahabat kita yang belajar kat Jepun, kerja kat Jepun kata, di negara Jepun tengok orang-orang Jepun yang dia yang pergi arcade-arcade tu, arcade tempat budak-budak main game tu. Main game Daytona, kereta, main game apa semua tu. Kalau kita kat Malaysia ni, siapa yang pergi? Budak-budak muda lah, budak-budak sekolah, budak-budak belasan tahun, remaja-remaja. Tapi dekat sana, orang dewasa ni pakai dengan pakai baju kerja dengan tie-nya, dengan baju ni, pergi main game. Dia main game petang-petang, malam-malam. Sebagainya pergi minum arak. Kena barulah mereka balik rumah. Itu bentuk kerehatan jiwa dia. Pening dengan orang Islam. Orang Islam bila balik kerja pukul 6.30 bagaimana? Di masjid. Solat maghrib berjemaah. Antara maghrib dengan isyak dia dengan kuliah. Isyak dia solat. Balik tu dia bersembang dengan anak dia. Dekat kemudian dengan anak cucu dia. Kemudian dia pun Masya Allah. Tidur. Jiwa yang tenang. Tak perlu nak kena minum arak. Tak perlu nak kena main game. Tak perlu nak kena semua ni. Sebab apa? Sebab akal dia, jiwa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang sama juga. Orang yang bila dia duduk bincang pasal akal, bincang pasal falsafah, sampai dia lupa apa yang perlu dilakukan daripada mempelajari Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ada sebahagian seperti Ar-Razi, dia katakan Ar-Razi ni dia orang pakai akal. Suka bincang-bincang akal-akal sampai lupakan wahyu. Dia kata nihayatul iqdamil uquli, nihayatul iqdamil uquli iqalu. Akhiran bagi orang yang pakai akal ni, pakai akal tak ada wahyu langsung dalam otak dia, adalah iqal, dia terikat sebenarnya. Wa akthara sa'yal alamin dhalalu. Dan kebanyakan manusia itu berjalan di muka bumi dalam keadaan sesat. Sebab apa? Bukan dengan wahyu. Wa arwahuna fi wahshatin min jusumina. Roh kita dia rasa keseorangan dalam badan kita. Roh kita ni kata dia, wa arwahuna fi wahshatin min jusumina. Daripada jasad kita ni dalam keseorangan wahsyah. Wahsyah ni maksudnya apa? Wahsyah ni macam tuan-tuan pergi kat negara satu negara, tak ada adik-beradik, tak jumpa kawan, duduk seorang-seorang je. Macam masa PKP dulu. Fi wahshatin min jusumina. Wahasil dunyana adhan wa wabalu. Dan hasil dunia kami hanyalah adhan yang boleh menyakitkan hati kami lagi, wa wabal. Dan hanya perkara yang berat. Kalau kita tengok orang kafir ni, dia minum arak apa semua, adakah dia rasa tenang lepas tu? Tak. Dia rasa lebih berat. Adha. Akhirnya bunuh diri. Akhirnya. Ila akhiri. Walam nastafid min bahthina tula umrina. Kami tak dapat apa-apa daripada kajian kami. Kajian-kajian pakai akal, tak pakai wahyu ni. Siwa an jama'ana fihi qila wa qalu. Dengan kita hanya kumpulkan ucapan orang ni cakap. Nah, jadi tengok orang yang orang kafir bila dia preach. Ini cakap, itu cakap. Siapa-siapa tak yang cakap, tak tahu. Kita qala Allah qala Rasul qala salaf. Kenapa saya baca syair tu tadi? Sebab ada perkataan tadi, wa arwahuna fi wahshatin min jusumina. Ruh kami dalam keadaan kesorangan, kekosongan di dalam badan kita sendiri. Fi wahshah. Jadi bayangkan murri ni sembah berhala, pakai akal-akalan, pakai hawa nafsu selama ni, tiba-tiba dapat dengar satu petunjuk yang besar macam ni. Dia tahu kebenaran. Sebab itulah Allah Ta'ala kata dalam Quran berkenaan dengan sebahagian ahli kitab, Allah Ta'ala kata tafidhu minad dam'i. Apa ayat dia? Tafidhu. Wa idha sami'u ma unzila ila rasul. Apabila mereka mendengar apa yang telah diturunkan kepada Rasul, tara ayunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Maka lihat sebagian ahli kitab itu, tara ayunahum, kamu akan nampak mata mereka, tafidhu minad dam'i, akan mengalir air matanya.
mimma arafu minal haq, karena mereka tahu kebenaran. Dan mereka kata yaqulu rabbana, mereka berdoa kepada Tuhan, yaqulu rabbana amanna, kami beriman, faktubna, tuliskanlah kami ma'asyahidin, termasuk orang yang menyaksikan kebenaran. Wa ma lana la nu'minu billah, apa halah kami kalau kami tak beriman pada Allah dan dengan Rasul ini. Wa ma ja'ana minal haqq, dan apa yang telah turun kepada kami daripada kebenaran ini, kebenaran Nabi Muhammad SAW ini. Wa natma'u an yudkhilana rabbuna, sedangkan kami nak sangat Allah Ta'ala masukkan kami dalam syurga. Ma'al qawmi salihin, bersama orang yang salih. Nampak tak? Dia pun sebenarnya aku telah membaca Injil dan mendapati sifat Nabi itu sendiri. Betul. Dan kita Injil disebut Nabi Muhammad SAW dengan begitu detail sekali. Akan keluar seorang Nabi daripada lembah Paran. Nabi ini akan pergi ke Madinah. Pergi kat sana. Akan bersama dengan 10,000 tentera. Akan masuk balik Mekah. Akan masuk balik Bekaa Valley. Sebut Bekaa Valley. Dia jelas Bekaa Valley. Yahudi, dia kata Bekaa Valley itu bukan. Bukan Mekah. Paran bukan Mekah. Punyalah Indinayan. Kemudian dia akan membawa 10,000 tentera yang membawa api. Nabi mana yang bawa 10,000 tentera yang bawa api melainkan masa pembukaan kota Mekah? Dalam kitab Bible Old Testament disebut Nabi ini akan keluar dan Nabi ini akan ada malaikat jumpa dia. Malaikat akan kata padanya, bacalah. Maka dia kata, aku tak boleh baca. Malaikat kata, bacalah, aku tak boleh baca. Dia kata, Nabi apa yang macam tu? Nabi Muhammad SAW punya dah jelas. Belum lagi kisah-kisah lain. Sebab itulah bila Amru al-As datangnya orang kat dia, wahai Amru al-As, cuba cerita pasal Muhammad SAW yang ada disebut dalam kitab Injil dan Taurat. Sebab Amru al-As ni dia duduk dekat Syam. Dekat Syam situ masa tu banyaknya ahli kitab. So dia belajar banyak riwayat-riwayat daripada ahli kitab. Abdullah bin Amru al-As. Bila dia banyak belajar daripada ahli kitab, orang selalu tanya dia pasal macam mana perbandingan agama. Ini bab perbandingan agama. Boleh. Untuk mengetahui kebenaran. Belajar pandai agama bukan nak cari persamaan. Belajar pandai agama untuk mencari kebenaran. Untuk bukan apa? Untuk membongkar kesesatan ajaran lain. Bukan nak cari, oh kita sebenarnya sama. Bukan. Lalu kata Abu al-As, kata sungguhnya cerita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada, tak banyak beza. Dia itulah sesakhab fil aswaq. Nabi itu pemaaf. Tidak menolak keburukan dengan keburukan. Senyum, bercakap lemah lembut, tidak akan berjerit-jerit di pasaran, di pasar-pasar. Jangan terjerit-jerit tuan-tuan. Kan? Dan sama cerita dia macam dalam Al-Quran. Apa cerita dalam Al-Quran? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rahma' bainahum. Ila akhirnya, dia kata, dhalika mathal fit tawrat wa fil injil. Itulah diperumpamakan mereka, lantaran itulah keperumpamaan mereka dalam Injil. Sebut dalam Taurat dan Injil. Tapi kenapa dia tak masuk Islam? Aku beriman kepadanya dan aku membenarkannya. Tapi aku takut Al-Harith akan membunuhku. Sementara Al-Harith sangat memuliakanku dan sangat baik dalam menjamu aku. Suatu hari Al-Harith keluar. Kemudian dia duduk dan meletakkan mahkota di atas kepalanya. Setelah itu dia mengizinkanku menemuinya. Kemudian aku menyodorkan surat Rasulullah SAW kepadanya. Dia pun baca ni, tapi kemudian melimparkannya. Siapa yang akan menggeser kekuasaanku? Maksudnya, nampak tak? Awal sebab Al-Harith bin Syamr Al-Syamr tadi. Al-Harith bin Abi Syamr. Al-Ghassan ni kenapa dia tak nak tak jawatan? Kenapa tak ikut Rasulullah? Sebab takut kehilangan kuasa. Dia kata, siapakah yang akan menghilangkan kerajaanku ini? Dia berkata, siapa yang akan menggeser kekuasaanku? Dia melanjutkan, maka aku akan menyerangnya. Walaupun dia berada di Yaman, nescaya aku akan mendatanginya. Kumpulkanlah pasukan. Dan pasukan itu pun sempat dikumpulkan. Hingga dia berdiri untuk memerintahkan, untuk mempersiapkan kuda-kuda dan diberi kasut kuda. Selanjutnya dia berkata, beritahukanlah kepada rakanmu apa yang engkau saksikan. Maksudnya wakil tadi, sahabat tadi. Beritahu dekat engkau punya ketua, apa yang kau nampak ni, kita nak serang ni. Dia pun menulis surat kepada Kaisar, Kaisar Rom, mengkhabar tentang khabarku tentang keinginan tersebut. Lalu Kaisar menjawab, ha dengar ni. Dengar ni, Raja Kaisar kata apa? Jangan engkau bergerak menyerang.
Jangan engkau jumpa Muhammad ni, berpaling daripadanya. Jumpa aku dekat Iliad. Maksud pusat kerajaan Rom Timur. Rom ni dulu ada dua. Satu kerajaan Rom Timur, Rom Barat. Rom Timur dekat pusat kerajaan di Palestin. Jangan datang jumpa aku. Maksudnya raja Rom pun tak berani nak serang. Ketika jawapan tersebut telah tiba kepadanya, dia pun lalu memanggilku. Saya berkata, kapan engkau akan pergi menjumpai rakan? Maksudnya bila kau akan patah balik kepada Muhammad SAW? Aku jadi esok. Lalu dia menyuruhku untuk berikan 100 mithqal emas. Terbalik pula jadi dia. Dia bagi emas pula. Dan penjaganya pula berikan aku uang belanja dan pakaian. Siap bagi duit lagi. Dia kata, sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW. Tak kala aku telah kembali kepada Rasulullah SAW, aku memberi khabarkan tentang tersebut. Beliau berkata, kerajaannya akan binasa. Aku juga menyampaikan salam dari penjaga dan mengkhabarkan ucapan ganya. Maka Rasulullah kata, dia telah benar. Al-Harith bin Syamr As-Sam Al-Ghassani meninggal pada Fathu Makkah. Dan pada tahun inilah Raja Ghassan mengirim surat kepada Ka'ab untuk mengajaknya untuk bergabung dengannya. Akan tetapi kebaikannya terdahulu pada dirinya menolak untuk berpaling dari Rasulullah SAW dan agamanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Saya nak stop kat sini tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Kita akan sambung minggu depan bi'idhnillah ta'ala. Kita ambil pengajaran sikit-sikit. Al-ilmu yu'khadhu ala witr. Al-watr. Ilmu tu diambil sedikit. Man akhadha ilma jumlatan. Siapa ambil ilmu banyak-banyak sekali. Zahaba anhu jumlah. Akan banyak hilang. Banyak sikit. Ingat. Faham. Hafaz. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Bi'idhnillah ta'ala. Ada soalan ke? Akhi Imran. Tak ada soalan. Subhanakallahumma. وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله